Hai, hari ini kita nak belajar tentang pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Okey, jom kita mulakan. Okay, kita tengok peringkat yang pertama iaitu hulu sungai. Okey, apa ada kat hulu sungai ni? Yang pertama adalah lurah berbentuk V. Okey, kita tengok itu lurah bentuk V. Ha, macam huruf V kat situ. Okey, yang kedua kita tengok apakah yang terdapat di hulu sungai. Bercerun curam. Okey, seterusnya adalah aliran air deras. Ha, laju airnya. Okey, yang seterusnya banyak jeram. Okey, kita tengok itu ada jeram air melompat-lompat di situ. Okey, dan ada air terjun. Okey, kita nampak terjunan. Okey, diving air kat situ. Okey, so seterusnya kita tengok apakah yang terdapat di hulu sungai. Terbentuk lubang periuk akibat hakisan. Okey, itu adalah lubang periuk di dasar sungai. Okey, so kita pergi pada peringkat yang kedua iaitu tengah sungai. Okey, bahagian tengah sungai. So kat situ, kat tengah-tengah tu yang ada anak panah tu. Okey, apa ada kat situ? Lurah berbentuk U. Macam huruf U ada dekat situ. Okey, seterusnya apakah yang terdapat di tengah sungai? Susuh bukit berpancar. Okey, kita nampak tu kan. Kiri kanan sungai tu macam ada bukit-bukit, itulah susuh bukit berpancar. Seterusnya adalah berlaku hakisan. Okey, dan wujud likuan sungai. Okey, sungai berliku. Okey, yang ketiga, yang terakhir adalah hilir sungai. Apa yang ada kat hilir sungai? Dekat situ, kat panah itu adalah hilir sungai. Okey, apa ada kat situ? Okey, lurah lebar dan cetek. Nampak? Lebar dan airnya cetek. Itu dekat hilir sungai. Seterusnya, apa ada adalah aliran sungai perlahan dan berliku. So ada sungai perlahan dan berliku, cerun landai. Okey, seterusnya ada terbentuk tasik ladam. Kat situ ditunjukkan dalam bulatan itu adalah tasik ladam. Okey, seterusnya terbentuk tertambak dan delta. Kat situ delta. Okey, yang seterusnya adalah berlakunya pemendapan sungai. Pemendapan sungai berlaku. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.